kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan resmi dihapus pemerintah. Tiga kelas BPJS Kesehatan ini dilebur menjadi kelas rawat inap standar atau KRIS. KRIS BPJS Kesehatan adalah standar minimum pelayanan rawat inap yang diterima oleh peserta Jaminan Kesehatan Nasional. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Perpres Nomor 59 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Di Pasal 103B Ayat 1 Perpres Nomor 59 Tahun 2024 mengatur KRIS dilaksanakan secara menyeluruh untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan paling lambat 30 Juni 2025. Dengan penerapan ini, iuran yang disetor tidak lagi sama seperti BPJS Kesehatan kelas 1, 2, dan 3, melainkan akan disesuaikan bagi peserta dari golongan mampu atau tidak mampu. Penetapan manfaat, tarif, serta iuran kelas rawat inap standar BPJS Kesehatan baru akan ditetapkan paling lambat 1 Juli 2025. Oleh karena itu, selama belum menetapkan sistem KRIS, BPJS Kesehatan masih akan menerapkan kelas 1, 2, dan 3 seperti yang berlaku saat ini. Hingga saat ini, nominal iuran yang berlaku bagi peserta JKN masih mengacu pada perpres yang berlaku.